Borneo FC mulai menyusun skuad untuk musim depan. Satu pemain asing baru sudah resmi gabung tim berjuluk Pesut Etam untuk musim depan. Christophe Lucien Duarugira, pemain asal Burundi, resmi gabung Borneo FC. Christophe Duarugira merupakan seorang pemain yang biasa beroperasi di posisi gelandang. Pemain berusia 29 tahun tersebut terakhir bermain untuk Académico Viseu, tim kasta kedua Liga Portugal. Christophe Duarugira bermain selama dua musim di Académico Viseu. Pemain kelahiran Rohero tersebut total torehkan 1 gol dan 4 assist dari 55 pertandingan. Bersama timnas Burundi, Christophe Duarugira telah jalani debut pada tahun 2012 lalu. Kini Christophe Duarugira telah catatkan 43 pertandingan dengan torehkan 7 gol untuk timnas Burundi. Christophe Duarugira jadi pemain asing pertama yang sudah diresmikan Borneo FC, sekaligus jadi pemain baru keempat Borneo FC di bursa transfer musim ini. Sebelumnya Borneo FC telah resmikan 3 pemain lokal, Erwin Gutawa, Ari Marin dan Gavin Kwan.